Marilah kita melakukan Islam sebagai pakaian kita. Jangan kita cabut pakaian Islam ini. Assalamualaikum dan salam Ramadan. Saya harapkan sempena Ramadan ini, infak dan sumbangan anda melalui link yang tertera akan dapat membantu meneruskan kerja jihad cyber ini dengan lebih jayanya. Terima kasih tidak terhingga buat anda semua. Islam itu agama yang hebat. Kalau kita menerus dengan Islam, kita terselamat daripada mara bahaya dan kita terselamat daripada fitnah. Yang paling mustahak, kita kuat dengan jiwa kita hari ini kerana kita ada Islam. Kita tidak bunuh diri bila ada masalah sebab kita ada Islam. Kita tidak akan menyelesaikan satu urusan itu dengan menjual anak kita sebab kita ada Islam, tuan-tuan. Hari ini apa jadi pada orang di luar sana? Mereka tidak ada duit, mereka jual anak mereka. Mereka tidak mampu membayar hutang, mereka membunuh diri mereka. Tetapi umat Islam tidak begitu. Ada masalah, datang ke masjid. Ada problem, tempat mengadunya Allah. Ada apa jua, hatinya selamat kerana dia yakin Islam memberikan kebaikan untuk dirinya. Tidak cukup merasai kebaikan, tugas kita adalah pula memberi orang lain merasai kebaikan Islam ini, insyaAllah. Mudah-mudahan apa yang saya sebut ini adalah ucapan yang pendek, menggalakkan kita untuk terus kuat dengan agama ini dan jangan berhenti untuk istiqamah. Marilah kita melakukan Islam sebagai pakaian kita. Jangan kita cabut pakaian Islam ini. Hidup kita, mati kita adalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakan wahai Muhammad, sesungguhnya solat aku, ibadahku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ucapan ini memberikan semangat mempertahankan Islam. Wathabbitil aqdam, wathabbitil aqdam, wathabbitil aqdam. Kukuhkan pendirian kita dengan Islam. Kukuhkan pendirian kita dengan Islam. Dan mari terus kukuhkan pendirian kita dengan Islam.